Sobat, apakah sobat tahu tentang seruit? Seruit adalah sambal asli perpaduan tempoyak, sambal terasi, pindang ikan, dan ditambah sedikit air jeruk lesom atau air aren yang digunakan untuk membuat gula aren yang tidak jadi. Seruit merupakan kebiasaan masyarakat Waikanan di mana mereka selalu mencari bahan makanan yang memunculkan rasa segar dan pedas. Rasanya belum pas ya apabila makan tanpa sambal seruit. Akhirnya, sambal seruit menjadi makanan turun-temurun yang dikenal sejak nenek moyang hingga saat ini.